るちゃん。よし。あ？よし、マンディ。あやマンディ。マンディや。ゆるちゃん。あま、バラバラバンガ。あやマンディ。あやマンディさんよ。あ、いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。Merichan, Merichan, Merichan. Bapaknya Manding, kamu ya? Iya dong. Oh, gak nangis ya? Gak nangis, dia suka air sih. Suka ini? Dia, suka berenang. Air panas ya? Air panas dong. Oh, berapa degree Celsius? Ini 40. 40? Hmm. Gak apa-apa. Soalnya kata bidan 40. Ya kan? Kalau kita mah biasanya 42 kan? 42, iya, 42. 43. Iya, iya. Di Jepang, ya rumah sakitnya bilang 39 sampai 41. Jadi kita ambil 40. Iya. Ya, Meri-chan. Dia suka main air ini. Air ya. Dia, di dalam kandung ada air kan? Jadi dia suka ya? Ya kalau gitu semua anak suka dong. Semua anak di dalam ada air ketubahannya. Tapi kan ada juga yang nggak suka mandi. Ya ya. Ah, ngomong-ngomong di Indonesia, bapaknya mandiin anak? Kadang-kadang kali ya. Oh, kadang-kadang. Karena umumnya tuh kan bapaknya kerja tuh. Pulangnya tuh biasanya malam. Nah, itu kalau mandiin anaknya malam tuh kayaknya nggak bagus kalau di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia tuh biasanya sore jam 4, jam 5. Apalagi kalau bayi lebih cepet jam 2, jam 3 gitu. Oh, gitu ya. Jadi jarang kali ya, kecuali Sabtu Minggu kali. Kalau mandi, mandi sama bapak kayak gini? Oh, enggak. Mandi bareng? Enggak, mandi bareng. Enggak mandi oh, enggak mandi bareng ya? Di, yang aku tahu sih ya, itu dimandiin aja gitu. Ada tempat mandi anak gitu kan ya. Oh, bathtub. Enggak, gitu. Enggak ada bathtub ya? Iya, nggak ada kan? Ah, sama shower. Iya. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Ya kan, mereka nggak bisa kan tuh? Nggak bisa kan? Ah, iya ya. Jadi cuma di Jepang aja mungkin. Soalnya ada bathtub. Jadi kita mandi bareng gitu ya. Yang dari anak kecil kita mandi bareng. Jadi itu udah biasa gitu. Jadi bukan suami istri dong yang mandi barengnya. Sama anak juga. Sama kakeknya, neneknya, semua satu keluarga. Jadi onsen itu udah biasa buat orang Jepang. Iya kan, udah biasa deh. Iya, udah training di rumah. Ayu. Ini shampoo. Sampo bisa pakai sabun, bisa pakai shampoo juga. Oh, tutup mata ya? Pinter dia. Pinter ya? Mungkin karena di dalam perut kamu itu udah sering berenang dia. Udah jago ya? Udah jago. Pinter dia. Enak ya? Happy ya? Happy ya sama bapaknya. Sama bapak. Aduh malu. Kamu senang? Apa? Mandi bareng sama bayi. Asik loh beneran. Asik. Yang pertama gimana? Apanya pertama? Takut? Pertama kali kamu mandi. Ya agak takut kali ya. Soalnya dia ini kan ya masih apa namanya? Goyang-goyang. Masih goyang-goyang. Oh. Mandi. Lucu. Punggungnya bentar ya. Mandiin punggungnya dulu. Ya nggak Meri-chan. Sebentar Meri-chan sebentar. Lehernya belum berdiri kan? Berdiri sendiri kan? Belum. Nah, masih agak ini ya, agak goyang-goyang. Goyang-goyang. Gitu ya. Jadi di Jepang dari kapan bisa mandi bareng? Dari kapan ya? 2 bulan kali ya? Bukan, 1 bulan. 1 bulan. Oh, iya, sekarang. Habis 1 bulan. Kita pergi ke rumah sakit kan? Iya sih. Terus dokter bilang udah oke lah gitu kan? Oh iya benar. Iya, enggak. Dia aja baru umur 1,5 bulan ya, benar. Iya deh, 2 bulan. Ini bokongnya nih. Gimana bokongnya? Bokongnya seksi. Tebal? Tebal, seksi. Mantep kayak emaknya. Sebentar. Kamu senang ya jadi? Seneng kok, asik. Setiap hari kan? Gak bosan? Gak bosan lah. Soalnya
dari dia awalnya kadang-kadang masih nangis gitu ya. Mm-hmm. Nah, sampai sekarang kan udah nggak nangis tuh. Mm-hmm. Aduh, kebuka. Ah, seksi banget. Kamu pernah pengalaman Mary-chan nangis di dalam pernah, sini? Pernah, di awal-awal sih. Awal? Jadi kamu apa ya, ragu-ragu kan? Jadi buru-buru gitu. Oh, buru-buru. Tapi sekarang enggak ya? Sekarang dia kayaknya udah biasa sih, udah beradaptasi. Seneng sih beneran, yang penting pas ini ya, nanti kasih lihat deh. Pas nyaman ya? Nyaman, soalnya anget. Soalnya anget, dia ngambil chance tuh. Dia sendiri tuh, dia anget tuh. Jadi biasanya berapa lama mandi? Berapa menit gitu? Paling cepat 10 menit. Nah, kalau biasanya sih 15 menitan. Tapi kalau masih mau main-main tuh sampai 20 menit. Oh, 20 menit. Kalau 30 menit bisa jadi gurita. Pasti merah dia. Pasti merah. Pasti dia merah banget. Gimana mandi sama Dede? Asik? Asik ya? Pasti asik ya? Nanti gue sih lihat pas ini mandiin ini di bagian mulut sama hidungnya yang bakal nangis itu. Ayo kita sekarang mau tahapan terakhir. Kayak gini kan tuh. Tuh. Berenang. Ya, dia berenang tuh. Kimochi. Tuh dia mau bu? Dia sering ketiduran, serius. Dia suka banget mandi, serius deh. Nanti kalau pas gede pasti bakalan sering ke onsen. Onsen ya? Ayo. Tuh dia seneng. Senang. Kadang-kadang ketiduran dia begini. Kamu suka ya onsennya? Tuh lihat tuh. Suka ya? Dia nggak nangis ya? Sekali. Iya beneran tau. Wah, pintar banget. Pintar banget. Mary-chan, sini. Dia sini. Sini. Mau bobo. Mau tidur dia. Mau bobo. Ayo. Apaan gitu ya? Apaan sih ketegang kita aja. Ntar aku lihat lehernya. Terakhir nih ya, pas di bagian wajahnya yang paling ini. Ah, wajahnya. Dia bakal nangis lah, sebentar. Dia mau nangis biasanya. Pas kena hidung sini. Makanya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi pintar dia, tutup mata. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ada kumis. Kalau bagian sini nggak apa-apa sayang, bagian pipinya. Nanti tangannya mulai gerak nih habis tangan ini. Tangannya. Tangannya mulai gerak nanti. Dia ngerasa nggak nyaman gitu loh. Oh. Kayak ada busa-busa di wajahnya dia nggak nyaman. Nanti lihat nih. Oh iya, gerak-gerak. Nah, mulai gerak, ya? Mulai gerak. Tegang. Tapi ini shampoo, body shampoo itu nggak apa-apa kan? Boleh keminum juga nggak apa-apa. Mm-hmm. Kena hidung sama mulutnya. Kalau mata dia masih nggak apa-apa. Kalau kalian yang nonton aku nggak tahu sih nonton gimana ya? Asik dia tuh dia tuh ya kan udah tenang kembali ya tenang udah tenang lagi kan cuma bagian sininya belum kecuci tadi sayang itu banyak minyak ya iya banyak minyak goreng minyak goreng enggak. Udah gitu dia sering keluarin ludah. Oh iya ya, ludah ya. Kalau kena air misalnya gini ya. Nanti dia keluarin. Mabuk. Dia mau tidur. Kacau nih anaknya. Kayak gini. Dia tuh mulutnya kayak Fuji-san gitu. Iya kan? Gunung Fuji. Di bagian nangis, mata ya? Alis gitu, bagian mata alis sedikit lagi kita bersihin. Soalnya pintar dia pintar banget serius tuh iya yang penting jangan kelamaan nanti dia nangis cepat ya nangis cepat ya oke <okay. laughs> agak barbar tapi aman deh udah kayak gini kan nggak apa-apa ya udah ini tadi masih tutup mata pintar dia tuh pintar ya lihat ada airnya mungkin per kalau dipeluk ya nggak apa-apa
Kamu mandi barang? Mandi barang lah. Oke lah. Kalau cuma cewek aja, nggak boleh. Apalagi kalau cewek yang ini ya, umur 20-an ya. Enggak. Mary Chang. Apain? Mau tidur dia. Mau tidur? Bukan BO? Bukan, tadi ketiduran dia. Ketawa. Lihat bayi mandi aja bisa ketawa, berarti iya, dia suka air. Suka air. Ludahnya banyak ya? Iya. Gak apa-apa. Soalnya, ketawa lagi. Dia tidur. Tiduran. Biasa kayak gitu, selalu. Tuh, lihat saya. Ketiduran dia. Kadang-kadang dia pas bangun kaget dia. Iya, kaget ya. Di dalam mimpi. Gak usah itu. Apa? Kawaii. Popok dulu ya. Popok dulu takut. Soalnya kadang dia langsung pipis sayang. Mirichan. Ya nangis ya kamu? Gak nangis lah. Atakai. Hangat ya. Kadang-kadang dia tuh langsung pipis gitu loh habis mandi. Mungkin karena perbedaan suhu kali ya. Habis di tadi di kayak off-road gitu. Anget pas keluar dingin gitu langsung pengen pipis kan kayak kita gitu loh. Iya. Oh, kamu juga ya? Dari mana? Oh, dari situ. Dari kaki. Itu apa? Lotion? Lotion. Soalnya kan musim dingin. Jadi agak kering wajahnya, kulitnya. Jadi dari kecil harus, kita harus jagainya. Karena waktu masih kecil itu yang paling penting. Oh, jadi biasanya kalau musim panas kita nggak pakai lotion? Pakai juga sih. Oh, pakai juga ya? Maksudnya kalau yang musim dingin tuh karena lebih kering gitu, jadi lotionnya lebih ekstra. Ekstra ya? Ekstra mahal. Nani? Kalau di Indonesia gimana? Lotionnya satu kan karena selalu ini kan nggak ada musim kering gitu kan. Maksudnya musim kering sama musim hujan doang sih, musim kemarau. Oh, jadi katanya kata siapa? Enggak. Katanya ada lotion, cream dan oil juga. Ada sih ya. Iya. Ada tapi sih, kita emang pakai lotion. Iya sih. Lotion mahal. Lotion lebih mahal. Belakang juga ya? Belakang juga semua. Semangat ya. Full body sayang. Full body. Lampunya kuncang. Aduh. Oh, jadi sebelum mandi kita siap kayak gini ya. Udah masuk apa ya? Daramang ini. Bukan daramang sih. Baju daram. Aduh. Celananya udah masukin. Jadi gampang. Aku bantuin dia. Yuk. Udah jadi ya? Udah jadi apa nih? Yang kira bikin kue. Dia selalu mau minum ya? Dia pakai dua lapis baju sayang, baju dalam sama baju luar. Ini semua anak Jepang pasti pakai begini ya? Iya begini. Kalau musim dingin, satu lagi. Satu lagi sih. Iya, tapi di sini udah hangat kan? Kita pakai AC. Mau minum ya? Dia udah mau minum susu sayang. Ya habis mandi. Oh, sisir lembut ya? Sisir dong, lihat sisirnya tuh halus banget sayang. Beda sama yang orang dewasa. Cewek. Nggak berantakan lagi ya? Enggak, yes, kita bersihin tuh. Bersihin telinganya juga kan. Takutnya ya. Ada apa? Ada kecoa gitu. Oke ya. Selesai. Guys, setiap hari suamiku mandiin Mary-chan. Jadi benar-benar bantuin aku. Iya dong. Jadi semua suami Indonesia ikutin kayak kita ya. Ya buat bapak-bapak usahain ya bantuin istrinya. Soalnya kan ngurusin anak kalau sendiri tuh nggak gampang. Kalau dibantuin sama mertua bener, ya bener. Mungkin beda ceritanya. Iya. Udah gitu kan. Kalau aku bilang sih mandiin asik sih. Asik, jadi ya? Kita bisa lihat perkembangan anak tuh dari apa ya? Dari banyak ini, dari banyak hal gitu. Misalnya dia tadi kayak udah pinter tutup matanya, udah pinter mandinya. Jadi asik sih kalau asik, asik. Aku nggak ngerasa repot, nggak ya? Ngerasa susah sih. Jujur asik beneran. Justru kesempatan kayak gini kita nggak tahu kira-kira sampai kapan kita bisa mandi bareng kan.
Kalau di Jepang mah capcus. Oke. Okay. Mau minum ya? Dia udah mau minum susu. Oke. Okay. Bye bye.